Assalamualaikum Mas Bro, jumpa lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke part 2-nya, proses pemasangan handle kiri dari produk RCB. Dan ini yang bagian kanan sudah, tinggal kita pasang bagian yang kiri. Dan untuk ini duduk SPR-nya untuk bagian kiri sudah paten ya Bro, sudah paten ke setirnya. Terus jadi kita tidak perlu memakai dudukan yang dari bawaan RCB. Terus ini nanti juga ini tidak dipakai ya Mas Bro. Kita ambil lagi dari yang bawaan dari motornya ini untuk dudukan baut yang belakang. Terus ini kita lepas dulu Mas Bro untuk kampi breknya. Di bawah sini ada baut. Lepas dulu ini Mas Bro, soalnya nanti kita ambil alar remnya ya Mas Bro. Ini sudah terlepas untuk bautnya. Nah ini Mas Bro sudah terlepas. Ini kita ambil alar rem belakang ya Mas Bro. Nanti kita pasang di handle RCB-nya. Ini tinggal kita cabut untuk speed-nya, kabelnya ini. Oke Mas Bro, ini kita terlepas semua. Sekarang kita tinggal pasang yang baru. Ini kayak gini Mas Bro. Nah ini Mas Bro untuk penampakannya, ini tadi alarnya kita pasang, terus ini switchnya juga kita pasang juga. Sama ini tadi untuk dudukan bautnya kita pakai yang bawaan motor ya Mas Bro, jadi kita tidak perlu pakai yang bawaan dari RCB. Dah kayak gini, tinggal kita rakit semuanya, kita rapikan. Serasa sudah cukup untuk video kali ini. Semoga terus bermanfaat. Tetap dukung terus channel Eka Motor Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.